Pemirsa, tiga bandar narkoba dengan kepemilikan senjata api jenis satu laras panjang, dua laras pendek berjenis pistol dibekuk polisi di Kecamatan Pau saat sedang mengemas paket sabu-sabu. Ketiga pelaku merupakan saudara dan pasangan suami istri. Ketiga pelaku bandar narkoba yang memiliki senjata api satu laras panjang dan dua berjenis pistol lengkap dengan peluru berhasil diungkap Satres Narkoba Polres Tarulangun. Tiga pelaku berhasil digerebek saat mengemas paket narkoba berjenis sabu. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mendapatkan 5,8 gram sabu, 1 butir pil ekstasi, 2 timbangan digital, 2 handphone dan plastik bening tempat kemasan paket sabu beserta 2 tas. Dijelaskan Kapolres Tarulangun AKBP Anggun Cahyono, dua pelaku merupakan pasangan suami istri yang berperan sama sebagai pengedar sabu. Sementara satu pelaku lainnya masih memiliki hubungan saudara dua pelaku tersebut. Dari penjelasan pelaku, mereka nekat berbisnis narkoba lantaran dinilai penghasilan dari bisnis haram tersebut sangat menggiurkan. Kapolres mengatakan ketiga pelaku yang merupakan bandar narkoba dan memiliki senjata api lengkap dengan peluru ini terancam akan mendapatkan hukuman mati atau hukuman seumur hidup. Pasal yang dilanggar adalah pasal 114 ayat 1 junto pasal 132 ayat 1 atau pasal 112 ayat 1 junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, di mana ancaman hukuman yaitu pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 5 tahun atau paling lama 20 tahun dan melanggar pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1991 tentang senjata api dengan ancaman hukuman yaitu hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya 20 tahun. Sementara itu pelaku mengaku telah melakoni bisnis haram tersebut selama 2 bulan. Menjalankan bisnis ini kan? Baru 2 bulan. Kita dapat dari mana barang sabu? Dari teman di jalan, dari Tuhan. Dalam mana? Peran 2, unit 2. Di? Daerah antara ke rumah. Daerah mana? Daerah Pau, dalam. Saya dapat dari Lesung Batu. Di mana? Lesung Batu. Itu mau dipakai untuk apa itu? Merampok apa mau gimana? Itu untuk kakak sama ayu. Beli itu? Beli. Berapa? 3 juta. Pelurunya dari mana dapat tuh? Sudah ada dari dalam. Sudah ada dari dulu. Untuk istri S yang berperan membantu penunjang aktivitas jual beli sabu ini, juga mengakuinya dan menikmati hasil penjualan barang haram tersebut, dan juga sempat membawakan senjata api saat pembelian senpi tersebut. Pengerbakan aku yang ada di rumah. Ibu ikut menjual sabu ini? Tidak. Menggunakan rumah uangnya? Uang hasil penjualan sabu? Pernah. Jadi ibu tahu kalau suami ibu jual sabu? Tahu. Ibu ikut imbang juga lah? Tidak. Saya tidak ngerti. Berarti cuma 5 duit B? Iya. Pernah makainya tau? Enggak. Senpi? Megang waktu aku ambil dari dia lah. Ambil dari itu? Itu ya senjata ya. Kerjanya jualan itu ya ibu? Apanya? Kerja keluarga. Enggak. Selamat Riyadi, JEK TV. Laporkan.